Kekasih baru Belisha Putra, Elvia Ceroline ternyata bukan wanita sembarangan, sosialita kaya raya hubungan asmara Belisha Putra dengan kekasih baru Elvia Ceroline masih sumur jagung. Billy Putra dan Elvia Ceroline diketahui mulai mengenal sejak dua bulan lalu dalam sebuah proyek pekerjaan. Sosok Elvia Ceroline memang jarang terekspos lantaran statusnya yang bukanlah seorang selebritis. Namun jangan salah Elvia Ceroline ternyata bukan wanita sembarangan alias gadis sosialita tajir melintir. Elvia Ceroline diketahui bekerja sebagai seorang model di ibu kota Jakarta. Gaya hidup serba mewah pun tergambar dari beberapa postingan via Instagram. Disebut-sebut Elvia Ceroline juga merupakan anak dari keluarga yang kaya raya. Terlihat dari beberapa unggahan Elvia yang kerap berlibur ke luar negeri. Tak hanya itu Elvia juga memperlihatkan beberapa barang mewah miliknya, seperti kendaraan mobil ataupun tas dengan merek mewah. Sebelumnya kisah asmara Billy Shah Putra dengan kekasih barunya Elvia Ceroline sempat bikin publik penasaran. Pasca putus dari Hildefita, Billy Shah Putra tak butuh waktu lama untuk mendapatkan kekasih baru. Sosok selebgram cantik Elvia Ceroline berhasil membuat Billy Putra merasakan cinta kembali. Nah baru-baru ini keduanya mendadak muncul dalam program Wow banget trans 7 kedatangan Billy Syahputra dan Elvia Ceroline akhirnya menguak kisah awal percintaan mereka. Diketahui jika Billy Syahputra dan Elvia Ceroline ternyata baru dua bulan berkenalan. Menurut Elvia Ceroline, jika sosok Billy Syahputra merupakan pria yang baik dan bertanggung jawab, Bang beli baik, sweet dan tanggung jawab orangnya, tutur Elvia menjawab pertanyaan Denny Cagur. Di sini host lainnya yakni Atta Halilintar coba menanyakan lagi soal sikap tanggung jawab seperti apa yang dilakukan Billy. Elvia Ceroline menyebut sikap tanggung jawab Billy Putra bisa dilihat dari semua tindakannya. Billy bisa dicontoh para pria, dengerin nih para cowok, Billy Syah Putra kirim makanan buat 15 orang, jelas Deni gue ngirim makanan itu karena kebutuhan juga, kebetulan gue kontak-kontak sama Elvia, akhirnya karena makanan itu memang membutuhkan makanya gue kirim, jawab Billy Syah Putra. Sementara itu Nikita Mirzani mengatakan sahabatnya, Billy Syahputra akan segera melangkah ke jenjang pernikahan bersama seng kekasih barunya, Elvia Ceroline. Sebelumnya adik Agus Syahputra itu pacaran dengan Hilda Fitria saat ini, Billy Syahputra disebut Nikita Mirzani sudah mulai memilih jasa desainer yang akan merancang busana pernikahannya dengan pacar barunya setelah putus dengan Hilda Fitria. Rencana pernikahan mantan kekasih Hilda Fitria Billy Syahputra diungkap Nikita Mirzani ketika grid ide temui di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2019, sore. Tahun depan mau nikah emang, beber pemain Jakarta Undercover itu. Udah, feeding baju pengantin, desainer-desainernya dia lagi milih-milih. Kemarin kalau nggak salah habis feeding kemeja, Jas, ungkap Nikita. Sayangnya. Nikita tak membocorkan tanggal dan bulan yang kelak akan dipilih Beli untuk menikahi Elvia. Gak tahu bulannya, tapi emang sama yang ini kalau sampai tahun depan masih sama-sama ya mau nikah, tuturnya lagi. Ini bukan bercanda ya. Ini serius ya. Tahun depan tapi kan gua gak bisa mendahului mereka di bulan apanya, tukas Nikita lagi. Dituturkan Nikita, Niat Billy untuk segera menikahi kekasih barunya itu disampaikan langsung oleh adik almarhum Agus Syah Putra itu. Pokoknya Billy datang ke rumah gue malam-malam sama pacarnya si El itu ngomong mam gue mau nikah segala macam, katanya lagi. Setelah mendapat dukungan, Billy Syah Putra pun dikatakan Nikita malah mengambil uangnya sebanyak Rp30 juta dari lemarinya. Bagus ya gue ngedukung itu, diambil dah duit gue 30 juta di lemari pungkas nikita